semangat kan? Dan juga Miss Yuni berharap anak-anak selalu sehat. Oh ya anak-anak, hari ini Miss Yuni mau mengajarkan anak-anak tentang bahasa Inggris kembali. Tetapi sebelum kita belajar bahasa Inggris, Miss Yuni mau ajak anak-anak untuk tepuk semangat baru. Siapa yang masih ingat tepuk semangat baru? Yuk kita coba yuk. Tepuk semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Nga. Aha aha. Semangat. Kita harus lebih semangat ya anak-anak hari ini. Nah, sebelum kita mulai ke pelajaran, Miss Yuni mau ajak anak-anak untuk bernyanyi. Anak-anak tahu tidak lagu Fly, 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 the butterfly? Kita coba dulu ya, tanpa musik. Nanti Miss ajak anak-anak bernyanyi dengan musik. Yuk, kita coba tanpa musik. Pelan-pelan dulu ya nyanyinya. Satu, dua, tiga. Fly, 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 the butterfly. In the meadow is flying high. In the garden is flying low. Fly, 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 the butterfly. Seperti itu anak-anak, bisa kan? Yuk kita coba pakai musik. Fly, fly, fly. In the garden is flying low. Fly, 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 the butterfly. Fly, 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 the butterfly. In the meadow is flying high. In the garden is flying low. Fly, 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 the butterfly. Jadi tambah semangat deh. Tadi kita sudah bernyanyi tentang butterfly. Anak-anak tahu tidak butterfly itu dalam bahasa Indonesia apa? Ya, kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu termasuk hewan apa ya? Ya, jenisnya serangga. Oh ya anak-anak, berarti kalau kita belajar tentang serangga, hari ini tema bahasa Inggris kita tentang serangga. Dalam bahasa Inggrisnya box. Oke, sudah siap? Yuk kita mulai. Anak-anak perhatikan ya videonya. Nanti Miss Yuni akan review kembali setelah anak-anak menyaksikan videonya. English Sing Sing. Bugs. Look at this. A butterfly is sitting on a flower. Butterfly, butterfly. Bees love honey. Bee, bee. The wings of a dragonfly have a net-like pattern. Dragonfly, dragonfly. A ladybug has a beautiful pattern on its back. Ladybug, ladybug. A firefly is lighting up. Firefly, firefly. A mosquito likes blood. Be careful of mosquito bites. Mosquito, mosquito. A fly is caught in a web. Fly, fly. A spider makes a great big web. Spider,
Spider. The front legs of a mantis have sharp spines. Mantis. Mantis. A cricket is chirping. Cricket. Cricket. A grasshopper jumps very well. Grasshopper. Grasshopper. A dung beetle is very strong. Dung beetle. Dung beetle. Ants are marching. Ant. Ant. A beetle has a hard body. Beetle. Beetle. Oh my God! It's a cockroach! Cockroach. Cockroach. I hate cockroaches! Go away, please! Review. Ant. Bee. Beetle. Butterfly. Cockroach. Cricket. Dragonfly. Dung beetle. Firefly. Fly. Grasshopper. Ladybug. Mantis. Mosquito. Spider. Yay! Anak-anak sudah melihat kan videonya tadi? Sekarang Miss Yuni mau review ya. Apa saja sih yang anak lihat tadi? Coba anak-anak bisa jawab tidak dalam bahasa Inggrisnya. Sudah siap? Yuk kita review. Yang pertama anak-anak lihat. Di sini Miss Yuni sudah siapkan gambarnya. Ada gambar apa anak-anak? Ya, kupu-kupu. Kupu-kupu dalam bahasa Inggrisnya apa tadi, nak? Ya, butterfly. Good job. And number two, what it is? Ya, betul. Kepik. Kepik dalam bahasa Inggrisnya apa tadi, nak? Ladybug. Good job. Kita coba nomor tiga ya. Coba lihat lagi gambarnya. Ya, ini adalah jangkrik. Tapi jangkrik dalam bahasa Inggris apa ya, nak? Tadi ayo siapa yang bisa? Ya, great. Cricket. Good job, anak-anak. Sekarang coba tebak lagi. Gambar apa ini ya? Betul, anak-anak pintar. Ini adalah lebah. Lebah dalam bahasa Inggrisnya apa, nak? Ya, bee. Good. And then the last. What it is? Ya, ini adalah semut. Tapi semut dalam bahasa Inggris apa ya? Ya, betul. Ant. Wah, anak-anak luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak yang hebat. Wah, Miss Yuni bangga loh karena anak-anak sudah semakin pintar. Tentunya anak-anak juga harus bilang terima kasih ya, karena di rumah anak-anak sudah dibantu untuk melakukan PJJ bersama orang tua. Nah, untuk hari ini PJJ kita sampai di sini dulu ya anak-anak. Anak-anak nanti dapat menonton kembali videonya di rumah bersama mama papa. Dan juga tanya jawab ya tentang bahasa Inggris serangga. Oke anak-anak? Oke, sampai bertemu lagi. Dah.